pasarsedekah.com. Sawah dan kebun Tegalan juga kering sekarang musim kemarau seperti ini. Apalagi musim kemarau banyu aja susah untuk minum dan mandi, apalagi untuk tani. Sangat susah sekali. Oh, nama saya Triyono. Alamat RT 07 RW 05 sebagai kepala dusun Dusun Kropoh Desa Gogodalem Kecamatan Beringin Kabupaten Semarang. Kalau kekeringan di dusun kami setiap tahun, Mas. Setiap tahun pasti kekeringan terus. Bulan Juli, Agustus, September, Oktober gitu. Pasti kering. Alhamdulillah kalau ada tahun depan insya Allah gitu, tidak akan kekeringan lagi, Mas. Mungkin tidak di dusun kami, tapi di lain dusun juga, karena manfaatnya untuk penyediaan air minum itu nyampe Temburan, Mas, desa Temburan, untuk air bakunya minum. Masih terus mengandalkan bantuan selama musim kemarau, Mas. Entah itu dari BPBD maupun dari ormas-ormas yang lainnya, termasuk ACT. Ya, untuk ACT terima kasih sekali. Tidak hanya sekali ini aja ACT membantu di dusun kami sejak tahun kemarin lah, waktu musim kemarau tahun yang lalu itu ACT selalu membantu di dusun kami. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu eksis selalu, dan semoga di dalam organisasi ACT tambah orangnya lagi dan bersemangat lagi.